Hai Peanuts Gang, udah pada tahu kan gaming pakai VR atau virtual reality? Nah, setiap orang yang pertama kali mencoba teknologi VR ini tentu memiliki reaksi yang berbeda-beda loh. Dari mulai shock, takut, sampai kocak banget. Kira-kira seperti apa aja ya keseruannya? Yuk deh langsung aja kita lihat. Inilah reaksi-reaksi paling gokil orang pertama kali mencoba virtual reality. Oh iya, buat kamu nih yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, buat like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa banget. Ngamuk-ngamuk. Guys, gimana jadinya ya kalau yang coba teknologi virtual ini orangnya emosional? Nah, seperti pria di Yaman yang satu ini. Bisa kamu lihat tuh reaksinya yang duduk di tengah menggunakan kacamata VR ini. Pria itu mulai berteriak. Melompat dan akhirnya terpental keluar dari kursinya. Dan saking kagetnya ketika sudah lepas dari kacamata VR-nya, ia sampai benar-benar kelihatan shock gitu. Lucu banget ya guys, emang dia lagi mainin game apa sih? Game horror atau game zombie mungkin? Memanjat pohon. Berbagai gambar yang ada di teknologi VR tentunya sangat beragam. Nah, salah satunya memanjat pohon seperti yang dilakukan pria berbaju abu-abu ini. Tuh, lihat aja. Ia mempraktikkan memanjat pohon sesuai gambar di LCD TV. Saat di dalam VR, ia terjatuh dari pohon. Lucunya guys, di dunia nyata ia juga sampai terjatuh ke lantai. Kasian banget deh, kayaknya mainnya terlalu serius ya. Naik roller coaster. Siapa di sini yang takut naik roller coaster? Pasti banyak deh. Nah, buat kamu yang pengen coba sensasi naik roller coaster tapi takut nyobain langsung, bisa coba pakai VR seperti yang dilakukan pria yang satu ini. Meskipun hanya sebatas VR, tapi ekspresinya bener-bener panik loh guys. Lihat aja tuh, ia bahkan sampai seperti sulit mengatur keseimbangan dan harus dibantu oleh orang di belakangnya. Ketakutan. Lain lagi dengan reaksi pria yang pertama kali mencoba VR yang satu ini. Entah apa yang ia lihat di dalam dunia VR, yang jelas ia begitu ketakutan sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Kayaknya ada yang ngawasin ya guys, hingga akhirnya ia berteriak dan menjatuhkan diri. Dan ia pun langsung melepaskan kacamata VR-nya tuh. Ekspresinya ketakutan banget ya guys. Menjerit. Kalau yang satu ini kayaknya lagi nonton VR horror deh. Karena bisa kita lihat, pria ini ekspresinya benar-benar ketakutan bahkan sampai beberapa kali menjerit dan kaget. Ditambah lagi dengan reaksinya yang beberapa kali seperti menjauhkan sesuatu darinya. Jadi penasaran ya guys, kira-kira seserem apa sih yang ditonton? Sampai marah. Kalau ibu-ibu ini ketika mencoba VR, ekspresinya kaget gitu deh guys. Dan ketakutan banget. Kemungkinan besar sih lagi nonton film horor nih. Saking takutnya sampai beberapa kali lompat dari kursi. Dan hingga akhirnya ia nggak kuat dan melepas kacamata VR-nya. Ia pun terlihat seperti marah dan langsung pergi dari tempat duduknya, guys. Wah, luar biasa banget ya reaksi-reaksi orang pertama kali mencoba VR. Kalau kamu udah pernah coba belum? Kasih tahu kita dong pengalamanmu. Terima kasih.